Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu ta'ala fi Qur'anil Karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. Bapak dan Ibu hadir kaum muslimin, jemaah salat tarawih yang dimuliakan Allah. Marilah sejenak kita sama-sama mengucapkan kalimat syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Karena rahmat dan karunia-Nya lah kita sampai malam hari ini masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa melanjutkan ibadah yang ramalan kita dalam keadaan sehat walafiat. Sampai sehat Bapak Ibu. Lihat yang berhubung ini Bapak Ibu. Kalau makanya salam dan salam kedatangan kepada Allah. Semoga disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Malam hari yang ke-6 judul tausiah singkat kita adalah pentingnya taubat atau pentingnya minta ampun, pentingnya beristighfar. Ibu dan bapak yang mulia, salah satu keistimewaan bulan Ramadan adalah bulan pengampunan dari bulan di mana dosa-dosa lama diampuni. Sebagaimana hadis yang ada oleh datang di seluruh ibu dan bapak, salah satu tujuan dari ibadah puasa siang yang antara itu mendirikan malam Ramadan dengan tarawih, witir, baca Quran. Salah satu tujuan utamanya adalah untuk minta ampun dan menerima ampunan dosa. Man shomahu wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa dengan betul-betul keimanan yang mantap dengan penuh kehati-hatian, perhitungan yang matang, maka insya Allah akan diampuni dosa-dosa yang besar. Dan masanya berapa? Kalau sampai nono buat salat sebulan tu, bisa di akhir Ramadan pada satu Syawal dalam bahasa hadis. Kharaja min dzunubihi kal yaumi waladathu ummuh. Ini nanti keluar dari akhir Ramadan masuk satu Syawal bagaikan bayi
yang baru dilahirkan, anak ketek bayi. Dalam apa artinya? Jadi bayi bukan yang menjadi bayi, muak-muak, enggak. Tapi bagian jadi bayi itu diampuni dosa-dosa yang bersih, suci. Maka itu adalah bakal. Sekarang yang perlu wakana dan ingat bahwa itu siapapun tidak disambil pangkat tegala, tidak disambil kayu di miskin, tidak disambil itu jemuruh sia jua. Asal lain manusia, kita harus akui berapa kita adalah makhluk yang lemah, makhluk yang dhaif, makhluk yang dipastikan punya dosa. Saya juga punya banyak dosa ya berapa. Kita kemungkinan punya dosa-dosa. Kadang hilaf Allah, kadang terlupa, lupa mengarahkan perintah Allah, lupa Allah kadang-kadang tak kerajuan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya ibu dan bapak, kita harus sadari semuanya tercatat rapi dalam catatan malaikat. Sejak awak balik berakal dulu, kalau kita ibu dan bapak lah balik laki-laki lah berkitan lah mimpinya, ibu-ibu dulu masuk muda-mudanya lah mulai keluar haidnya. Secara hukum mukarrab dari situlah mulai dihitung dosa-dosa yang nanti dia terkelak berapa akan dihisab. Aku hitung semuanya. Tak kena atau lupa lah, semuanya ada dalam catatan malaikat. Malaikat rohim, malaikat hati. Yang lancar dicatat, yang buruk pun dicatat. Ini seakan ditimbang pada yaumil hisab, yaumil mizan, ditimbang. Maka aswas pada setelah disini mengisian ala masyarakat al-ma'ah. Sampai macam sikap pribadi seseorang yang tergolong syakawat oleh Rasul. Syakawat itu maksudnya celaka. Ada empat bentuk pendirian, sikap, kepribadian, termasuk pola pikir yang bangsa yang tergolong syakawat itu tidak rancak. Apanya? Yang pertama, nisyanu dzunubil madiyah wa hiya indallahi maqbulah. Orang yang melupakan dosa-dosanya yang lalu padahal di sisi Allah maqbulah, ada catatannya. Maka mari pada waktu di hari yang berkah, yang mulia bulan yang mulia ini, mari kanak-kanak balik dosa-dosa yang lama untuk aku yang makin tunduk kepada Allah, makin banyak korban kita kepada Allah. Nabi mengajar satu jatah sampai golongan orang yang tergolong syakawah yang celaka itu, nisyanu dzunubil madiyah wa hiya indallahi maqbul. Orang yang melupakan dosanya yang lalu, apa melupakannya sengaja atau memang tak lupa atau pura-pura lupa, ketahuilah ya innallahi maqbul. Semuanya rapi, bro. Ada yang belum diampuni oleh Allah, besok dia akan nampak dewasa doanya. Contoh si fulan, pada tanggal sekian, hari itu, jam itu, di tempat yang gelap, yang tak nampak di orang, hari malam, kalam, tidak berlaku. Tak ada yang tahu berbuat dosa. Apakah dosanya perzinahan, atau dosanya minuman khamar, atau dosanya berjudi, dan sebagainya macam dosa-dosa lain pula. Walaupun tidak tahu dan lain, malaikat akan mencatat. Jadi dalam bulan mulia itu, bulan maghfirah atau bulan mari itu kanak-kanak. Dan sebaliknya kecil Nabi, lawan tadi itu yang tergolong syakawat, tidak boleh lawan. Zikrul hasanatil madiyah,
kembali atau satu di untuk semua musara 5 tahun yang lewat. Lalu tahun semua pada suatu waktu bakal itu akan masyarakat. Bu, alhamdulillah pada anak-anak di rantau lima kakinya. Lain tak bali aku satu di pada alhamdulillah. Apa itu? Cari tu itu ibu dan bapak. Siapa yang bisa memastikan hatinya Ria? Kalau Ria habis, maka jangan mari kita jaga ibu dan bapak. Mari jago dan disambut-sambut apapun kebaikan kita. Ini etikanya ya. Ini akhlaknya. Bahkan Rasulullah dan Subhanahu mengatakan tujuh golongan yang mendapat syafaat di akhirat kelak. Satu di antaranya orang yang berinfak tangan kanannya yang kini tidak tahu, berarti rahasia. Ini kemuliaan. Kenapa? Karena menjaga diri dari sifat riya, sifat suka pamer, sifat membanggakan. Itu sifat apa? Sifat riya ini berapa? Ada perilaku tercela yang harus tidak nampak di mata. Murah Pak Talonsor. Hari Raya Idul Fitri menyusah agak sejuta kamu tadi, 5.000 kamu tadi. Dibaca deh, boleh dibaca boleh. Tapi dengan syarat yang berimpah harus menjaga dirinya, jangan sampai dia bangga wajah, senang wajah. Jadi dia juga, dia adalah virus, sama dia virus. Tapi kok komputer zaman kini untuk menyimpan file-file banyak mengitiklah sekian taruh simpan diserang ya virus. Maka aku hancur, habis tak bisa buka deh. Sehingga tangan muak macam ini. Gimana tak mengitikan patah? Mereka bisa berjaya mana? Kata kok orang-orang yang ria, punya bahasa ayat dalam surat. Dalam surat Al-Baqarah bagi nombor apa? Itu sama kan dengan ria itu. Satu onggok atau sebutir debu yang terangkat di batu licin. Ini amal ya? Amal baik awal itu sama dengan sebongkah debu lah itu. Seonggok atau setitik lah. Ini kebaikan yang mungkin Allah ajak sama itu. Debu di atas batu licin, lalu tiba jalan bes. Tiba ditimpanya debu itu, namanya debu, lalu habis hancur ke bawah. Si pembantu itu manusia tidak ada lagi debunya. Berarti inilah hati-hati. Sama itu. Maka ketika kita berbuat kebaikan, mari kita jaga. Jangan sampai asyik banawak kawin-kawin. Sekedar itu. Sebaliknya, yang namanya dosa tadi, itu sering kita ingat. Walaupun lupa, dia akan tetap ada catatan amal. Nah, inilah bulan yang penuh dengan pengampunan ku. Sesuai juga dengan firman Allah yang dibacakan tadi dalam surat At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sama panggilannya di Al-Baqarah 143 kewajiban puasa. Aku rasa ya ayyuhalladzina amanu ku. Kalau awal ayat ya ayyuhalladzina amanu itu apa? Kalau ada beko perintah sudahnya atau ada larang sudahnya, siapa yang bisa mengamalkannya adalah orang-orang yang punya iman. Makin tinggi imannya, makin baiklah pengamalan ayat. Termasuk waktu tadi, kalau iman Allah kuat, rancak, berarti akan rancak kualitas puasa. Termasuk di situ, aku perintahnya, ya ayyuhalladzina amanu, tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kamu kepada Allah. Mintalah pengampunan Allah dengan taubat yang sebetul-betulnya, yang semurni-murninya ikhlas karena Allah Subhanahu. Baca taubat satu pertama karena dosa-dosa yang lama itu. Wa
Aksesali kayu gua Jawa. Dulu masa muda mungkin aku lah tak minum formal ikat kayu. Gua pun tak adun. Masa muda awak kadang terlongsong berzina, kayak pacaran, kayak cerai gitu lagi. Alu jadi bini awak le, lawat awak sama sama dia sama itu. Rasa pagi pagi antara yang pada sebagai itu. Masuk mulu dulu, al-hobi bajudi, ikat ke mula-mula tidak ada. Ini bagian-bagian dosa. Waksin salimannya sal. Walaupun lama ibu nolakan, itu ada yang tahu lelah diampuni oleh Allah. Maka bulan yang mulia telah, waksin anak-anak, menyesal. Waksin salim semua dosa-dosa. Apa macam dosa itu Allah yang tahu masing-masing ibu nolakan. Saya tidak akan tahu dosanya bapak dan ibu. Ibu dan bapak tidak akan tahu juga dosanya. Maka kita masing-masing mengintrospeksi diri, menghisap diri. Wakana balik sama itu, kita sesal. Lalu apa saja Pak Ale? Minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa itu. Sudah itu Pak Ale? Bajanji awak dan yare indah kan diulang ulang lagi dosa dan samoro. Lah kok dosa itu? Karena yang namanya kita manusia kilap. Aku dia tong setan bahasa Inggris. Kini tak kan ada yang dosa itu. Lah taubat awak bisa tak kuat lo pada nawak lo untuk menahan nolak dosa yang tahu. Masam bete juga ya. Lah tahu dari kanan rumah, dah lepas sampai dah kan? Bisa aduh kau majak balik keuntungan yang ada. Tak pancing mak balik, tak perlu balik, baik sudah sampai. Maka jangan diulang lagi perbuatan dosa itu. Kemudian Pak, kalau bertobat diganti dengan kebaikan. Nah, kalau dulu ada nama dosa, perbanyak kebaikan. Kalau bulan Ramadan, sungguh-sungguh Allah puasa, sungguh khusus awak sholat subuhnya. Aduh tuh semua sholat wajib tanpa sholat-sholat sunat. Mungkin sunat-sunat itu nanti pembantu menghapus dosa-dosa awak menyimak itu. Kalau biar sholat jadi di luar mana ada awak sholat sunat, ini sunat awak dua rakaat sebelum subuh. Yang pahalanya lebih gadang daripada dunia beserta isinya. Syak-syak sebelum itu. Siapa yang sholat dua rakaat sebelum subuh fajar, maka dia mendapatkan lebih baik dari dunia beserta isinya. Masya Allah. Nah, orang bilang gak ada. Itu sunat, apalagi subuhnya. Tambah lagi sunat dua rakaat sebelum zuhur, dua rakaat sesudah zuhur. Tambah lagi sunat dua rakaat sesudah maghrib. Tambah lagi dua rakaat sesudah isya. Tambah lagi sekali witir. Inilah sunat. Siapa saja menilai saya yang hebat itu berapa? Bukan dari perkara yang wajib, tapi menilai kita kuat seseorang canggih sholat sunat di mana. Ini lebih hebat fair pemikiran. Kalau yang wajib ini kewajiban, tapi dia tahu ada yang sunat. Siapa yang banyak duhanya lebih mantap? Siapa yang lebih banyak tahajudnya? Siapa yang lebih hebat sholat-sholat sunat lainnya? Yang lebih banyak puasa sunatnya di luar. Maka mari di bulan yang mulia ini, mari kita sebanyak mengingat kesalahan dosa-dosa yang jelas dosa-dosa kita itu pasti ada. Manusia yang baik bukan yang tidak berdosa, tapi manusia yang adalah yang ketika dia berdosa, dia capek-capek minta ampun kepada Allah. Kalau dosa ke manusia lain, dia capek-capek minta maaf kepada manusia lain. Tak nyelam-lama dulu, basalah ke tetangga, capek minta maaf. Tak tahan sahaja dua hari tiga hari, seminggu sebulan saja. Tapi tahu yang salahnya, capek minta maaf, maaf sekali lagi. Jangan dibiarkan dosa, karena ibu bapak sebagai pemahaman terakhir awak konsepnya hati rahim berat. Nabi mengajar hati kita itu bening. Barang siapa hati kau yang nampak kebenaran itu, yang rasa hadis Nabi, inna fil jasad mudghah idza salahat saluhatil jasad kulluhu.
Wa idza fasadatil jasad kullu ala wa hiya qalb. Dalam tubuh manusia ada segumpal darah. Kalau eloknya, maka semua perbuatan baik. Kalau buruknya, maka semua perbuatan baik. Itulah dia hati. Kalau bahasa ilmu, kalamnya namanya jatuh. Nilai yang berbeda. Bahasifatnya, dia bersih. Ketika satu dosa berbuat tibo binti tabi. Kalam, makin banyak dosa pintia-pintia makin tibo. Sehingga bahasa ayat surah Al-Mu'tadid, balrona ala kulbin, takut di hati tidak banyak dosa. Tidak tahu yang kebenaran. Baca maafinya, perbanyak sifat. Sekali ini bersifat, tak buka melihat dosa-dosa. Makin banyak bersifat, makin bersih hati. Makin banyak, sehingga hati makin bersih kembali, sehingga dia menerima kebenaran cahaya-cahaya Allah SWT. Mudah-mudahan, di bulan yang berkah ini, hati Allah menjadi hati yang bersih, bebas dari dosa-dosa. Amin ya. Terima kasih. Dan banyak maaf kalau yang memungkinkan. Subhanallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta.